Irman mana sih? Lama banget datangnya. Sekarang lagi proses yang di Bali dulu. Pastilah. Ya, sebulan lagi lah. Iya, lo harus datang lah. Iya, oke bro. Oke, siap. Thank you. Wah, tajir melintir nih cowok. Cocok nih buat jadi target berikutnya. Rani, kamu mau kemana, Rani? Rani! Rani! Kamu gak bisa pergi dari aku, Rani! Aku udah gak mau sama kamu! Lepasin aku! Kamu kenapa sih? Jangan pegang tangan! Rani! Cukup! Mas, tolong! Ada apa ini? Jadi elu selingkuhannya dia. Gara-gara elu. Pacar gue jadi ninggalin gue! Mas, orang ini sangat berbahaya, Mas. Saya mohon tolongin saya, Mas. Bawa saya pergi dari sini, Mas. Tolong saya. Ayo ikut. Masuk, kau masuk dari sana. Tunggu, Mai! Sini semua itu, lihat di kanan. Oh iya, kita harus berhasil dilelang. Bu, sebentar bu. Dengarin ya bu ya, ibu-ibu nggak usah ikut pengajian Umi Marwah. Dia itu bukan panutan. Suaminya aja main gila sama sekretarisnya, tahu nggak? Betul itu bu. Sekarang suaminya ada di kantor polisi tuh. Sebentar lagi mereka pasti bubar. Kasian ya Umi, selalu mendapat cobaan. Ini saatnya kita bantu Umi agar kuat menghadapi ujian ini. Justru orang yang beriman yang selalu penuh dengan cobaan. Karena Allah itu ingin mengetahui seberapa kadar keimanannya. Betul, Bu. Sekarang mah kita mendingan ke pengajian aja. Ibu. Aduh, ibu. Ya ampun, kok malah masuk masjid sih? Waduh, ini gak bisa dibiarin. Gak bisa. Iya bener, kayaknya kurang hot nih kita. Ayo, kesana. Dan ibu-ibu, sebagai manusia, kita semua akan menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Bisa saja langsung pada diri kita, suami, ataupun anak-anak kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi, justru dalam cobaan itu, kita bisa mengetahui kadar iman kita. Apakah kita sabar, atau kita akan menyalahkan orang lain, dan apakah kita ridho pada takdir Allah. Ibu, kalau lagi dengerin ceramah itu, gak boleh berisik. Iya nih, ngeganggu aja. Udah, keluar aja dah. Ayo, keluar. Di sini juga mengganggu ceramah Umi. Ih, ngapain sih pakai ngusir-ngusir kita? Lu punya kuasa apa di situ? Hah? Gue mau ke sini, mau ke sono, mau kemana aja. Hah? Emangnya lu tuh siapa? Astagfirullahaladzim. Sudah ibu-ibu. Semua orang itu kan berhak berada di dalam masjid. Dan kita tidak boleh mengusir orang yang mau cari ilmu dalam majelis taklim. Tapi Umi, dia kan mengganggu aja Umi. Umi, tadi aja
Dia sempat memprovokatorin kita loh, Umi. Ya, sebagai sesama muslim, kita justru harus saling mendoakan supaya kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, gimana kalau kita bacain aja Yasin? Siapa tahu mereka sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bu, dipikir kita udah mati kali mau dibacain Yasin? Sudah-sudah, kita ini ada dalam masjid. Iya. Udah, kita pergi aja dari sini. Dengarin ceramah apaan nih? Gak ada manfaatnya. Selalu ceramahin orang. Tapi, suaminya sendiri kelakuannya gak bener. Iya kan? Iya, bener. Yuk, Bu. Ya, pergi.